pertama saya siapkan alat dan bahannya. Pertama kita punya 2 buah baterai. Yang kedua kita punya 2 buah lampu. Yang ketiga kita punya 1 buah saklar. Dan yang keempat kita punya kabel. Yang pertama kita harus lakukan untuk merangkai lampu seri adalah menyambungkan baterai dengan baterai. Yang kedua, kita akan menyambungkan lampu dengan lampu. Yang ketiga, kita akan menyambungkan baterai dengan saklar. Yang selanjutnya kita akan menyambungkan saklar dengan lampu. Yang terakhir kita akan menyambungkan lampu dengan baterai. Nah, setelah semuanya sudah terhubung, kita bisa coba nyalakan. Sudah menyala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Noval Pratama dari kelas 6E. Saya akan membacakan isi teks pidato kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rafiq Noval Pratama. Saya dari kelas 6E. Saya hanyalah salah satu dari anak-anak Indonesia telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya sangat tidak suka sekali belajar di rumah. Tapi kami hanya anak-anak yang hanya bisa menuruti perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Saya di sini karena lelah belajar di rumah, cemas setiap kali keluar rumah waspada ketika berada di tempat yang ramai, dan saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak saya kenal. Mungkin ini sama dengan apa yang teman-teman rasakan. Sudah 8 bulan lebih virus corona menghantui kita semua, tidak hanya Indonesia tapi seluruh tempat di dunia ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya bukan semakin berkurang dikarenakan kurang disiplin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz dari kelas 6E. Hari ini saya akan berpraktik dribble dan chest passing bola basket. Ini cara dribbling tanpa jalan. Ini cara dribbling sambil jalan. Chest pass yang benar. Sekian praktek bola basket, dribbling dan chest pass. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.